Ya Nabi. Sayangmu menjaga
dan merawatku. Sejak dari kandunganmu berada salah aku, tak mendengar nasihatmu. Selalu menyulitkanmu. Berdosalah
Thank you.
Damai tanpa bayang-bayang, bila kau ingin tentram.
manusia hidup di alam dunia, harta dan juga jabatan, itulah yang didambakan. Tiada orang yang melarang, memang sendi kehidupan yang tak bisa dihindarkan, asal jangan keterlaluan. Harta dan jabatan karunia Tuhan, syukuri jangan disalahgunakan. Memperkaya diri membabi buta dengan menghalalkan segala cara. Harta dan jabatan hanyalah titipan yang harus dipertanggungjawab. Kebaikan agar mendapat ridho Tuhan. Hati-hati dan waspada, jangan sampai kau terlena. Sepanjang sejarah manusia hidup di alam dunia, harta dan juga jabatan, itulah yang didambakan. Tiada harta dan jabatan karunia Tuhan, syukuri jangan disalahgunakan. Memperkaya diri membabi buta dengan menghalalkan segala cara. Harta dan jabatan hanyalah titipan yang harus dipertanggungjawab. Agar dirimu tak menyesal, sedia payung sebelum hujan. Agar dirimu tak menyesal dalam menjalani kehidupan, selalu dapat pertolongan. Payung kebahagiaan di dunia sampai akhirat.
lakukan yang diperintahkan, jauhkan segala larangan. Bacalah salawat salam kepada Nabi junjungan, agar mendapat syafaat di dunia sampai akhirat. Agar kepada
segera tempat yang tercela. Jangan kau terlena hidup di lembah nista.
kita sekali. Jangan kita tambah lagi penderitaan ini. Pertikaian permusuhan mari kita sudahi. Jangan sampai bangsa kita musnah tiada arti. Marilah ciptakan negeri ini tentram, agar kedamaian kita rasakan. Katanya negeri kita sudah lama merdeka, tapi masih ada orang-orang yang teraniaya. Kita kini sudah berada di ambang kehancuran, karena ulah tangan-tangan politik yang tak bermoral. Sana sini mengadu domba demi kepentingan pribadi, tak peduli yang jadi korban saudara kita sendiri. Sadarlah hai kawan dari kedoliman, ingat murka Tuhan, oh mengerikan. Provokasi adu domba mari kita sudahi. Jangan sampai bangsa kita musnah tiada arti. Bangsa kita kini sudah berada di ambang kehancuran, karena ulah tangan-tangan politik yang tak bermoral. Sana sini mengadu domba demi kepentingan pribadi, tak peduli yang jadi korban saudara kita sendiri. Sadarlah hai kawan dari kedoliman, ingat murka Tuhan, oh mengerikan.
Umat Islam wajib percaya pada rukun iman yang ketiga, yaitu kitab-kitab Allah yang diturunkan pada Rasulnya, berisi tentang keimanan, penuntun dalam kehidupan. Pertama kitab Zabur, kedua kitab Taurat, ketiga kitab Injil, keempat kitab Quran. Kitab Zabur untuk Nabi Daud, kitab Taurat untuk Nabi Musa, kitab Injil untuk Nabi Isa, kitab Quran untuk Nabi Muhammad. Itulah kitab-kitab Allah yang diturunkan pada Rasulnya. Umat Islam wajib percaya pada rukun iman yang ketiga, kedua kitab Taurat, ketiga kitab Injil, keempat kitab Quran. Hati-hati memilih kawan, banyak yang memandang harta. Bila hartamu tiada, ia akan meninggalkanmu. Bagaikan kata pepatah, ada gula, ada semut. Bila gulanya tiada, maka semut pun pergilah. Thank you.
akan selalu mengingatkan bila kita melupakan salah satu kewajiban. Berkawan yang baik itu akan selalu ringan tangan bila kita membutuhkan suatu pertolongan. Ia merasakan sedih bila kita menderita, ia pun ikut gembira bila kita bahagia. Kawan yang baik itu akan selalu mengingatkan bila kita melupakan salah satu kewajiban. Kawan yang baik itu akan selalu ringan tangan bila kita membutuhkan suatu pertolongan. Ia merasakan
walau kami orang tak punya, namun iman kami selalu ada kepada Allah. Kami berdoa hanya padanya, kami percaya. Jangan ingkari kebesarannya, tiada Tuhan selain Allah. Ada bulan di malam hari, cahayanya terang menyinari bumi. Begitulah apabila kita percaya padanya, terang hati ada bulan di malam hari, cahayanya terang menyinari bumi. Begitulah apabila kita percaya padanya, terang hati semua.
sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bubur. Seperti pula adanya dosa yang kita lakukan, dosa yang lewat omongan, lewat mata dan telinga. Seringlah tiada terasa bila sudah terbiasa. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Seperti pula adanya dosa yang kita lakukan, dosa yang lewat omongan, lewat mata dan telinga. Seringlah tiada terasa bila sudah terbiasa. Kita bertaubat daripada di akhirat selalu mendapat azab. Hanyalah karena dosa yang tiada terasa, namun besar akibatnya kepada kita semua. Kita bertaubat daripada di akhirat selalu mendapat azab. Hanyalah karena dosa yang tiada terasa, namun besar akibatnya kepada kita semua.